Korban tabrak lari, kaki kanan Franky nyaris patah tulang. Terduga pelaku melarikan diri, Kamis 7 September 2023. Kejadian dugaan tabrak lari yang terjadi di Jalan Meranti Raya di depan kampus Daihase, Provinsi Bengkulu, sekira pukul 22 malam 5 September 2023 kemarin. Pengendara motor ugal-ugalan sebabkan kejadian naas menimpa Franky. Menurut para saksi yang berada di lokasi kejadian, bermula korban sedang ingin memarkirkan kendaraannya. Secara tiba-tiba langsung ditabrak pengendara sepeda motor, kemudian melarikan diri dengan kendaraannya. Sementara teridentifikasi, diduga kendaraan pelaku berplat nomor polisi BD5158MD melaju kencang menabrak korban, lantas langsung melarikan diri. Selang beberapa menit, kemudian salah seorang saksi berinisial D yang tidak mau disebutkan namanya mencari tahu nama dan warga mana terduga pelaku berada. Menurutnya, terduga pelaku tersebut bernama Iqbal. Terduga memiliki kakak berinisial A, bekerja sebagai operator di salah satu pom bensin wilayah Kampung Bali, Bengkulu Kota. Atas informasi itu, Henny, ibu korban, saat diwawancarai menuturkan pihaknya belum melaporkan kejadian itu. Pihak yang berwajib lantaran sedang menunggu itikad baik dari pihak pelaku. Keluarga Franky sudah menghubungi keluarga terduga pelaku, kemudian pihak terduga telah mengakui dan akan bertanggung jawab sepenuhnya. Meski sudah dikonfirmasi oleh keluarga korban, Henny mengaku sampai saat ini apa yang dikatakan keluarga terduga pelaku, yang mana akan bertanggung jawab namun tidak terrealisasi. Sudah 48 jam atau 2 hari pihak keluarga pelaku tidak ada kabar berita dan menghilang begitu saja seolah menghindar, terang Henny. Atas kejadian itu, ibu korban, kesehatan Franky, anaknya kini menurun, pihak keluarga akan membawa persoalan tersebut ke pihak yang berwajib untuk proses hukum. Saya mau belok sebelah kanan, itu proses dulu, jadi jauh dari saya, tiba-tiba aja ngebut dari belakang di masing, jadi tabrak kan. Maksa ini bawa urut dan juga main kerusakan di bawah. Oh, ini tabrak kita.